Ya. Ini sak barang karo mandin ini. Ya. Atau mandin ya. Oh. Halo, itu kan ada ya, saudara Mukomko ya. Bukan? Iya. Mukomko. Ya, itu perbatasan ke Padang. Oh, gitu. Pernah ke Padang. Halo, ada teman jualan di sana. Ya. Kan? Saya Pak Budiono Ramadi. Budiono ya? Budiono Ramadi, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Sragen. Biar naik pangkat ya, biar naik pangkat. Amin. Terus kan kita gerakan Demokrat lawan bencana, lawan Corona. Itu waktu pertama aksi kita bagi-bagi masker dan hand sanitizer ya, terus juga kita memberi edukasi tentang bahaya virus corona, tetap jaga jarak dan pakai masker, itu ya, itu termasuk kegiatan kita. Terus yang kedua, setelah itu kan terus terjadi efek di masyarakat, karena pemerintah sendiri kan itu apa, ada perintah gerakan di rumah saja, terus social distancing, terus pelarangan masalah hajatan, terus sekolah diliburkan, terus dilarang berpergian dan sebagainya, otomatis kan itu berefek pada kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, setelah itu program berubah Partai Demokrat, ini adalah pembagian sembako yang terdampak ekonominya karena COVID-19. Waktu itu ada beberapa elemen masyarakat yang kita kasih, elemen yang tentunya terdampak, ada tukang beca, ada mungkin ojol dan sebagainya. Terus yang ketiga, Demokrat juga ada program Demokrat Peduli UMKM. Nah, itu. Jadi UMKM itu termasuk ada warung hi, ada makanan ulan, ada kerajinan tangan dan sebagainya. Itu juga ada program dari partai kita agar kita membantu UMKM dalam apa itu mengatasi persoalan akibat pandemi. Dan gitu. Akhirnya kita adakan gerakan itu, ada sekitar tempat itu 30 titik ya yang kita bantu. Kurang Sragen, Pak. Banyak orang Sragen. Jadi Bapak kalau nanti tugaskan di luar Jawa, jadi dandim, nanti bisa ketemu banyak orang Sragen nanti. Di wawancara pada siswa-siskuat ya, itu berhubung di era pandemi, wawancaranya dilakukan dengan cara virtual. Itu beliau mencari materi seputar penanganan COVID-19. Karena saya dari unsur partai, ya kita mengutarakan program-program partai yang berkaitan dengan penanggulangan atau membantu masyarakat yang terdampak COVID-19, baik UKM dan masyarakat ekonominya yang terdampak seperti itu. Membantu Pemda dalam rangka pemulihan ekonomi pada saat masa pandemi 19. Kemudian untuk kerjasama ini secara aspek teoritis meningkatkan pengetahuan dan pemahaman perwira siswa tentang peran Satkoil bersama komponen bangsa untuk membantu Pemda dalam rangka pemulihan ekonomi pada masa pandemi COVID-19. Kemudian mempelajari, mengevaluasi dan meningkatkan kemampuan analis perwira siswa siskuat tentang penerapan metode pembinaan teritorial atau PINTER terkait peran Satkoil bersama komponen bangsa untuk membantu Pemda dalam rangka pemulihan ekonomi pada masa pandemi. Kemudian yang secara aspek praktis, ini ada dua poin, mampu mengaplikasi persoalan pembinaan teritorial atau PINTER terkait peran Satkoil bersama komponen bangsa untuk membantu Pemda dalam rangka pemulihan